Kita bahas yuk tanda-tanda masturbasi yang sudah berlebihan. Hai Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Silvi di channel kesehatan kesayangan kita, Dr. 24. Masturbasi atau onani merupakan aktivitas seksual yang bisa dilakukan baik oleh pria maupun oleh wanita. Jika dilakukan secara berlebihan, masturbasi bisa menyebabkan kecanduan dan menyebabkan dampak negatif. Kita bahas yuk tanda-tanda masturbasi yang sudah berlebihan. Tapi sebelumnya, subscribe dan nyalakan dulu ya bel notifikasinya dari channel Dr. 24 ini. Terlalu sering masturbasi bisa menyebabkan terjadinya lecet pada penis, terkena peyronie's disease atau penis bengkok hingga menumpuknya jaringan parut pada penis. Hal ini terjadi karena masturbasi yang terlalu kencang atau terlalu banyak gesekan. Sebaiknya kurangi frekuensi masturbasi ya jika Anda mengalaminya. Yang kedua adalah gangguan aktivitas atau pekerjaan yang membuat tidak fokus jika belum melakukan masturbasi. Jika mengalami kondisi ini, artinya Anda sudah mulai berlebihan. Masturbasi yang berlebihan juga bisa menyebabkan iritasi kulit baik pada pria maupun wanita. Organ kelamin memiliki kulit yang sangat tipis Sobat Sehat, sehingga masturbasi yang berlebihan atau gesekan yang terlalu kencang bisa menyebabkan iritasi ini. Terlalu sering masturbasi juga bisa mengganggu kehidupan seks dengan pasangan yang sesungguhnya loh. Nah, hal ini terjadi karena saat masturbasi seseorang akan menyentuh dirinya sendiri untuk mencapai orgasme, hingga saat berhubungan intim dengan pasangan, mereka seringkali kesulitan atau bahkan tidak mencapai kenikmatan yang sama seperti sedang masturbasi. Dan yang terakhir nih Sobat Sehat adalah Anda tidak bisa berhenti memikirkan masturbasi. Ini tandanya sudah kecanduan dan artinya Anda harus lebih mengontrol diri agar produktivitas sehari-hari tidak terganggu dengan aktivitas seksual yang satu ini. Untuk mengurangi masturbasi yang berlebihan, Anda bisa mengalihkan hasrat seksual dengan melakukan kegiatan yang positif. Misalnya, olahraga, kemudian melakukan hobi lainnya. Isi waktu luang dengan berkumpul dengan keluarga atau orang terdekat sehingga menghindarkan kebiasaan melamun sendiri. Selain itu, hindari semua hal yang mengarah ke pornografi. Demikian informasi kesehatan kali ini ya Sobat Sehat. Simak tips sehat lainnya hanya di Dokter 24. Salam sehat!